Cik Salma buat panggilan dari mana ni? Dari saya sebenarnya Salma Abu Bincing. Tapi sekarang saya dah berhijrah di Bukit Merah. Dan sekarang saya balik Bukit Merah. Saya banyak cerita-cerita misteri ni, tapi saya tak pernah dapat peluang ke udara. Ni dah berpeluang ni. Jadi tentang kisah misteri mana yang Cik Salma nak ketengahkan ni? Saya pilih Toyol. Apa dia? Toyol. Anda jumpa Toyol? Betul. Pengalaman saya betul sendiri. Ini di mana jumpa? Rumah lama ke? Rumah lama di Mampu Bungking. Okey, silakan. Waktu tu ibu selalu kehilangan duit tau, ibu mertua saya. Sebab apa nak kasih duit simpan dalam ponjen kan. Orang dulu kan ada pinggang kain kat pinggang tu. Selalu hilang duit. Jadi saya pun ada piala anak angkat kecil waktu tu kecil. Jadi tak malam nampak budak ni main-main tau. Main-main tu. Padahal budak tu anak saya tidur. Budak kecil bayi tu macam merangkak apa. Jadi saya bilang, kau tak tahu tidur dah tengah malam. Saya bilang gitulah. Saya nak anak angkat saya ni. Padahal saya baby lagi dalam 4 bulan berpandu jalan jatuh gitulah. Bulan gitu lah, pandai berdiri jalan. Jadi tu saya ni tak kisah lah. Mak pun hilang duit, ingatkan anak kecil mana mak taruh, marah mak lah, mak terlupa kat ni kan. Jadi satu malam tu saya, orang cakap mungkin makanya ada tuyul je, memang tahu. Jadi mungkin ada tuyul, jadi saya tak percaya. Saya orang bilang kalau tangkap tuyul kan gunakan biji kacang hijau, cermin dan apalah gitu kan. Jadi saya cuba. Saya bilang, bang, kita cuba mah kita nak takut tuyul. Sebab mak ni selalu hilang duit. Jadi anak adik angkat saya pun selalu kena kat luar bujang. Selalu kena gangguan. Sebab apa kakinya selalu digigit-gigit. Macam orang gigit-gigit tu kan. Habis rambutnya kena tarik-tarik. Gitu. Jadi dia tak kisahlah. Dia takut diselubung. Jadi saya bilang suami lah. Saya bilang, bang, kita cuba bang. Kita cari dulang. Kita beli kacang hijau dalam setengah kilo. Dengan cermin kita taruh kat tembok lah. Kita taruh gitu kan. Katanya tuyul kemain benda gini kan. Jadi saya cuba. Misalnya tengah malam bunyi ke sini. Tengah malam tu kan. Dalam pukul 12 dah orang senyap-senyap bunyi. Macam orang main apa ni. Jadi rumah saya nak ubah. Main kacang hijau tu macam dia lemuk lambung kat dulang tu kan. Mojokkan dia. Jadi saya nak mengendap. Kononnya saya nak mengendap. Jadi saya dah keduduk sama saya ketakutan. Ketakutan tak semua nak mengendap benda tu. Jadi tu saya selubung kat selimut sampai pagi tak sadar. Ketakutan. Jadi bila besok malamnya digangguan lagi. Jadi budak kecil ni ganggu mak saya. Mak saya tengah tidur kat katil, dia datang lah kerajang bulat gitu. Jadi marah saya. Mak tu marah. Salma ni tak tahu dah jaga budak tengah malam ni. Dia sedap tidur berdua. Budak ni main sendiri. Budak ni beraba-raba dia lah. Dicium budak ni. Dicium budak botak itu kecil kan. Macam anak saya yang saya piara ni lah. Jadi budak tu diraba-raba kat pinggang orang tua ni. Tidur. Ikut mak kau tidur pergi. Saya bilang, mak kau tidur sedap kat bilik. Kau kat sini mainnya tak tidur dah tengah malam buta ni. Begitulah orang tua ni. Jadi dia dah cium, dah raba-raba orang tua ni sebenarnya. Macam pegang-pegang kan baby kan. Tapi dia jalan-jalan jatuh dia keluar lah. Dia keluar sekali mak mentua saya nak pergi bilik air. Sekali dia tengok bilik saya. Dia tengok mana budak ni dah masuk ke belum. Sekali dia tengok anak angkat saya tu tidur dengan saya. Dengan baju tidur lah semua kan. Jadi untuk ni menggigil ke peranjat. Sekali besok pagi kasi duit dia kat pau dia semua hilang tak ada. Dia kat kocik dia kat pau dia tu. Jadi dia duduk dia nangis. Dia bilang sama saya. Dia bilang, mak kau tengok mak dia aku. Habis yang korang kasih mak di belakang kucing ni. Alamak salah taruh. Tak tidak mak kat sini semalam. Ada budak kecil datang dengan pak aku. Dia bilang budak kecil. Jadi kita dah ketakutan. Jadi kita berobat lah. Kita usahakan. Jadi barang-barang kemas saya kalau balik kerja saya main taruh gitu je kan. Jadi hilang banyak. Anak ketua budak. Anak saya masih kecil. Berpandai apa-apa semua kan. Jadi usaha tadi. Cari berobat lama-lama. Tapi saya tahu kalau benda tu nak datang sekali. Ada macam makhluk, bukan makhluk lah, macam orang lah, orang jalan depan rumah saya, nanti dia tegur. Kau buat apa? Mak saya nama Mak Sum. Cik Sum, tengah buat apa Cik Sum? Dia tegur. Ada petanda lah eh. Ada petanda. Jadi bila orang dah tegur, kita dah syak. Mak, jaga mak eh. Kita bilang, mak orang dah tegur-tegur mak tu macam itu. Kali, betul lah. Ada, nanti mak buat aku hilang, gini-gini lah. Jadi kita berobat lah, kita usaha berobat. Jadi macam mana dapat selesaikan masalah tu selepas berubat lah? Berubat jadi orang pada pandai lah. Dia berkini-kini kau. Tapi saya memang tak percaya. Benda-benda saya memang langsung tak percaya. Saya bilang ini semua hayalan, kahyul gitu kan. Sekali bila dah kena sendiri kan. Jadi untuk seksen mak mentua saya lah. Saya memang tak ada duit. Kerja habis gaji habis duit kan. Jadi untuknya kumpul-kumpul. Anak-anak kasih duit. Anak-anak datang kasih kumpul-kumpul. Itu kesenangan kita juga. Kalau tak ada, kita pinjam lagi dengan dia. Kita bayar balik kan. Itulah jadi
dapat masa zaman tak lain, dah berubahlah, cari orang luar seberang. Orang seberang dia cari auto tour kan, pada dia semah lah, dia bukan semah lah, dia tahu apa jampi-jampi apa kan, macam orang berdiri tak berani masuk lah. Itu dia. Terima kasih Cik Salma ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dah pengalaman teman kita, Kak Salma kita dari Bungking, sekarang dah pindah nampaknya.